Oke guys, kembali lagi dengan kuliner pinggir jalan. Kali ini saya berada posisi di Jalan Proklamasi Sungai Jering di Kota Teluk Kuantan guys, yaitu masih di Provinsi Riau guys. Jadi kali ini saya akan nge-review sebuah makanan guys. Sebelum kita masuk review tersebut guys, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis, dan bunyikan lonceng notifikasinya guys. Dan jika kalian suka sama video, jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman kalian semua ya guys. Dan jika kalian punya rekomendasi video para pedagang pinggir jalan, tulis di kolom komentar bawah ini guys. Oke guys, kalau boleh tahu kita berada di posisi di depan kantor Bayangkara daerah Riau atau di dekat Samsat ya, Samsat Sungai Jering. Oke guys, kita langsung ke videonya guys. Dan jangan lupa stay safe, stay healthy guys. Jika kalian keluar rumah, tetap menggunakan masker dan jaga jarak dan gunakan protokol kesehatan guys. Oke guys, kita langsung ke videonya. Baiklah, kita langsung beli, kita review bagaimana rasa dari minuman ini guys, gimana cara pembuatan minuman ini guys, dan keunikannya apa saja guys, dan tentunya harganya apakah menggunakan harga mahasiswa, karena saya sendiri masih mahasiswa, jadi kita lihat apakah harganya sesuai dengan kantong mahasiswa guys. Kita langsung ke videonya guys. Halo kak, yang sini minuman favoritnya apa ya kak? Oh ini ya kak, ini menu-menunya. Ini menu-menunya guys, ada green tea, ada chocolate Thai tea, ada coffee, ada taro, dan original Thai tea, dan masih banyak lagi guys. Jadi yang paling spesial itu apa kak? Yang green tea itu menggunakan topping apa gimana? Ya udah kak, saya pesan satu yang green tea kak, yang spesial kak. Oke guys, kita akan memesan minuman yang spesial kata kakak ini, yaitu green tea guys. Kita lihat cara pembuatannya guys. Itu susu Carnation ya kak? Susunya dimasukin tuh guys. Itu gula juga, itu gula kan kak? Oh krim ada, kira-kira saya gula guys, itu baru gula ya. Oke diaduk. Sebenarnya saya green tea suka juga guys, jadi katanya yang spesial sini green tea pas kali itu guys, jadi saya suka kali sama green tea ini guys. Jadi ini bisa pesan online apa gimana kak? Oh jadi cuman offline ya kak? Iya. Jadi bagi kalian yang tinggal di daerah Teluk Kuantan, bisa kalian langsung ke depan Alfamart guys. Yang Alfamart setelah SPBU guys, bukan sebelum SPBU ya guys. Jadi kalian cuman bisa menemukan minuman nyot-nyot ini di depan Alfamart guys, atau di depan kantor Samsat. Ini guys, ada susunya banyak. Terus ini ada apa nih guys? Apa namanya guys? Termos ya guys. Termos dua. Terus itu sini ada termos juga. Oh berarti ini simpel kali ya kak? Iya. Ya langsung dimasukin tuh guys. Ya langsung dimasukin. Terus dikasih susu murni lagi di atasnya guys. Terus apa lagi? Oh ternyata udah selesai guys. Dan ini pembuatannya cukup nggak sampai 2 menit guys. Dan ini harganya berapa ya kak? Yang ini 10.000. Kalau yang coklat taro tiramisu 12 guys. Ini dia yang taro 12. Yang kopinya? Yang kopi 10. Thai tea-nya juga 10. Green tea 10. Oh ini ada harganya guys. Thai tea, green tea, kopi, dan coklat Thai tea 12. Kemudian taronya 12 juga guys. Ini Instagramnya ada juga kak? Oh nggak ada ya kak? Tempatnya cuma ini saja atau ada cabang lain kak? Ada cabang lain. Di mana aja tuh kak? Di Alfamart Imam Munandar sama
Oh, di Jawa dekat mana tuh, Kak? Dekat Cucian atau Bilas. Oh, iya. Jadi bukanya dari jam berapa ya, Kak? Mana tahu ada teman-teman semua yang mau beli ini, jadi tahu semua ya, Kak. Kalau jam bukanya jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Oh, bentar lagi tutup ya. Jadi kalau kalian yang ingin membeli minuman ini, guys, jadi sarannya ya sebelum jam 7 malam, guys, atau sekitar sore-sore, guys, yang lagi jalan-jalan santai, guys. Ya, ini ada yang beli juga, guys. Sepertinya minuman ini sangat banyak yang disukai, guys. Jadi pendapatan per hari semenjak COVID ini turunnya berapa persen ya, Kak? Turunnya 20%. Jadi kalian yang ingin mendukung para pedagang kuliner pinggir jalan, jadi jangan lupa dukung channel ini, guys, dengan cara subscribe. Jadi kita bisa mempromosikan para pedagang pinggir jalan, terutama di wilayah Riau, guys. Untuk sekarang kita akan mempromosikan para pedagang pinggir jalan di daerah Teluk Kuantan. Mungkin bagi kalian yang mempunyai rekomendasi para pedagang pinggir jalan di daerah Riau khususnya, boleh tulis komentar di bawah ini, guys. Jadi hari libur dalam satu minggu tuh ada, Kak? Oh, tidak ada. Berarti Kak ini tiap hari harus fit ya, guys. Jadi bukanya udah berapa lama ya, Kak? Oh, udah setahun lebih. Oke, Kak, mudah-mudahan dagangannya semakin laris walaupun dalam masa pandemi ini sangat susah bagi pedagang pinggir jalan. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa sering beli nyok-nyoknya ke sini ya, Kak. Ya. Kasih ya, Kak. Berarti memang kalian kalau ingin pengen minuman nyok-nyok ini, guys, jadi kalian hanya bisa dapatkan di Alfamart Sengejering, yaitu di Kota Teluk Kuantan, guys. Nanti bagi kalian yang belum pernah ke Kota Teluk Kuantan, nanti saya Google Map-nya saya cantumkan di deskripsi, guys, atau saya tampilkan di sini, guys. Oke, guys, sekian dulu video kali ini. Nanti akan kita review gimana rasanya, guys. Dan kita bayar-bayar dulu, guys. Oke, guys, sekian dulu video kali ini. Jadi jangan lupa terus dukung channel Kuliner Pinggir Jalan agar channel ini dapat mempromosikan para pedagang-pedagang kaki lima lainnya atau para pedagang pinggiran lainnya, karena yang sudah mengalami masa kesulitan di masa pandemi ini, guys. Jadi tetap dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, guys, dan bunyikan lonceng notifikasinya, guys. Dan jangan lupa, jika kalian suka sama video ini, tekan tombol like, tombol like-nya, guys, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa, jika punya rekomendasi para pedagang pinggir lainnya, boleh tulis kolom komentar di bawah ini, guys. Oke, guys, stay safe, stay healthy. Dan jika kalian keluar rumah, jangan lupa gunakan masker dan jaga jarak, dan gunakan protokol kesehatan, guys. Oke, guys, see you, bye bye, guys.